Hai, Najib, 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 Najib. Semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam channel Cikgu Pung. Pagi ini kita masih lagi dalam kelas muzik untuk minggu yang keempat. Keempat. Okey. Jadi cikgu nak mengucapkan selamat bakal menyambut apa tengah mood-mood nak raya. Nanti kita mintalah cikgu-cikgu di Kuanti untuk menyanyikan lagu sikit. Baiklah. Tentang menyanyi tu saya akan terus persilakan. Cikgu Putra nyanyikan lagu dulu. Lagu Hari Raya. Hai. Takkan saya. Tak, sebenarnya silakan. Yang patut nyanyi. Yeay. Susah, susah, susah. Saya tak boleh nyanyi sebab saya sudah tadi takut kena sumpahan. Kan? Jadi, kita silakan. Okey. Hai, selamat Hari Raya. Tak mau nyanyi. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh nyanyi. Puasa. Hari Raya. Hello guys, sekarang ni pukul 2 petang. Pukul 2 petang nak nyanyi. Habis puasa. Bukan 2 petang. Sekarang 11 pagi. Ayo yo. Oh yo, jam saya salah lagi. Masih ada tenaga. Jam saya salah lagi. Bateri dia tu kena tukar dah tu. Okay, silakan Cikgu LK sepatah dua kata. Oh, saya. Baiklah. Dalam kan? Di sini kan? Baiklah semua, apa khabar? Walaupun pagi ni kita masih ceria kan sebab belum lagi guna tenaga yang banyak puasa ni. Jadi, selamat datang ke kelas pendidikan muzik bersama dengan Cikgu Pung. Terima kasih sebab bersama dengan kami, belajar dengan kami. Jadi, untuk itu tolong share-share dulu pautan kelas ini dengan kawan-kawan, jiran semua bagi ramai untuk kita sama-sama ulang kaji pendidikan muzik bersama dengan Cikgu Pung. Baiklah, Cikgu Yonisa 10.7. Terima kasih Cikgu LK 33.4. Okay, tanpa melengahkan masa kita jemput one and only si Kacak kita. Okay, Cikgu Kacak dipersilakan. Alamak, Kacak ke saya? Okay, Kacak ke, Kacak ke. Okay, baik. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh. Selamat pagi adik-adik yang cikgu sayang sekalian. Apa kata adik-adik, awal-awal kelas ni kita share-share dulu supaya lagi ramai lagi kita belajar bersama-sama dengan Cikgu Yunisa untuk tarik sejarah pada minggu ni. Apa yang penting, Cikgu Yunisa menjanjikan sesuatu yang baru untuk adik-adik untuk kita belajar pada hari ni. Okay, jadi apa kata share-share dulu supaya lebih ramai yang menyertai, sebab ada orang cakap lah, hari tu ada orang tu pernah cakap, the more the merrier, kan? Orang tu lah. Okay, tapi saya pun lupa siapa orangnya. Okay, itu saya dari saya. Sekian, terima kasih. Dipersilakan Cikgu Yanisa. Okay, tanpa melengahkan masa, kita menjemput kita punya cikgu yang comel molek, yang sentiasa berada di dalam tanah. Okay, untuk meneruskan kelas kita pada pagi ini. Pastikan kamu semua bersemangat untuk menjawab soalan pada hari ini. Okey, jom kita silakan Cikgu Pung. Ya, selamat pagi semua. Apa saya nak sambung ya? Oh, saya terus masuk tajuk saja lah. Sebab soalan hari ini agak mencabar sikit. Sebab ini bulan yang, minggu yang terakhir. Sebelum kita masuk Hari Raya Aidilfitri kan? Jadi hari Cikgu Pung buat soalan tu macam jigsaw puzzle. Kita kena camkan gambar tu, kemudian murid-murid dalam komen mesti type alat muzik tu. Nama alat muzik tu. Kemudian cikgu-cikgu dalam konti mesti sebutkan ejaan untuk alat muzik tu. Boleh? Boleh. Okey, jadi saya terus masuk tajuk lah. Okey. Nanti tunggu ah. Sudah boleh. Tunggu sekejap. Sudah tunggu lama.
Okey. Okey, saya terus masuk nombor satu. Okey, hari ini soalan uji. Ah, siapa tu? Itu orang artis Korea. Tak puas soalan dia di lama. Hai. Tak boleh orang gaji cepat-cepat. Saya tak boleh tengok lama. Dan nanti pemalu. Tak boleh tengok lama-lama nanti jatuh cinta. Wow, sudah jatuh cinta. Okey, hari ini soalan uji minda untuk pendidikan muzik. Mari kita. Cikgu Yohanisa terer ni. Ya, betul. Apa ni? Jadi murid-murid tetapkan nama untuk alat muzik ini. Tetapkan nama ya murid-murid. Ini apa? Cikgu-cikgu dalam konti. Kenapa ini? Ada pokok kelapa? Ini pernah saya buat macam ni tu kan? Ini. Ini pernah saya buat bunyi tu. Cek 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 tu. Ah, cing 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 cing. Apa tu? Yang cek 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 tu. Apa? Apa ya? Aha. Ba, ada baba kah? Oh, tak ada. Kerincing. Bukan. Dia mula dengan M. Berakas. Oh, you. Cikgu Putra ada satu mata. Tengok. Kita tiru dia. Wah, marakas. Tadi siapa cakap ada baba? Ada kerinci. Saya ingat tambah. Baba tu baba black sheep and animal. Okey, okey. Ayo, saya ingat senang. Susah. Susah ke? Oh, senang. Tak ingat. Senang ke, Cikgu Putra? Ya, senang-senang. Cikgu Putra ada ke yang susah? Tak ada. Semua senang. Dia semua dia tahu. Jadi dia semua dia senang. Okey, ini sebab adalah marakas. Marakas ya. Ini dia ada datang sepasang. Kita tangan kiri dengan tangan kanan macam mana? Ambil satu-satu. Main sampai pecah. Kenapa? Nak pinjam tangan ke? Nak pinjam tangan? Nampaknya. Kemudian kita goyangkan dia, dia akan keluarkan bunyi. Tapi kita goyangkan dia ke? Goyangkan badan kita? Goyangkan dia? Ya? Boleh tak tunjuk cara macam mana pegang marakas? Saya tak ada tangan. Alah, macam mana dah tahu? Tak mau cikgu yang ajar tu tunjukkan macam mana? Apa? Cikgu Putra boleh tolong saya tunjukkan tak? Aduh, tak boleh. Kenapa? Sebab saya tak ada, saya tak ada marakas. Saya nampak tadi cikgu Nisa dapat buat satu gerakan yang sangat cantik. Jadi cuba cikgu Nisa buat. Ya. Sebab cuba dia macam Wow. Oh. Patutlah keluar lagu raya. Lepas ni karaoke raya. Mari kita sambung soalan dua ya. Okey. Siapa boleh jawab ini? Kompang. Cepatnya. Boleh sebutkan ejaan tak? K-O-M, kong, P-A-N-G, pung. Kong, pung. Kong, pung pula. Nak balik kampung. Okay. Semua confirm ya jawapan? Mari kita lihat jawapan kong dia. Kong, pung. Bukan, bukan kong, pung. Pung, ke? Kong, pung. Kong, pung. Kong, pung. Mari kita lihat. Ya, kompang. Betul. Pandailah adik-adik kita pun pandailah dekat ruangan chat. Terus cepat je diorang jawab. Tanya. Mereka sentiasa ada tonton live music kan. Mereka akan tahu. Okey, mari kita lihat soalan ketiga. Ini apa? Piano. Piano. Macam mana Eja? Cikgu Yohanisa Eja. Piano. P-I-A-N-O. Dia tak confirm pun. Boleh pula. Ya dah, macam kalau bahasa Inggeris pula kan. Aduh. Macam mana P-I-A-N-O. Piano. Betul lah. P-I-A-N-O. Okay. Mari kita lihat jawapan dia. Betul. P-I-A-N-O. Piano. Yeay. Tanya adik-adik. Cikgu Kusra sudah hilang tak? Ada. Dia gambar. Dia bagi peluang untuk kami jawab. Kalau tak nanti dia dapat full mark. Tak apa. Macam tu. Mari kita sambung soalan yang keempat. Cikgu Putra, hari ni soalan saya ada betul lah nombor soalan?
Dia ketawa tapi dia termute di situ. Dia ketawa dia maksudnya dalam dia gembira lah. Kalau dalam tidak, dia awal-awal dah tegur tu. Kalau hari ni saya tak ada nombor betul. Tak ngam. Ini mesti boleh jawab lah ni. Senang. Cukup okey boleh cuba. Dia antara dua kan. Recorder. Macam mana ini je. Oh betul, recorder. Okay. R E K O D E R. Recorder. Okay, mari kita lihat jawapan dia. Betul. R-E-K-O-D-E-R. Saya tengok komen murid-murid pun semua betul. Pandai murid-murid. Laju je diorang je recorder. Betul. Sebab tengok, sudah biasa tengok ni. Siapa yang laju ni? Cikgu yang dikonti ataupun adik-adik yang berada di Kuantepang. Betul. Okay. Nombor lima. Nombor yang kelima. Tapi jangan laju sangat. Takut mereka akan melihatkan. Okay. Saya perlahan sikit. Kita ini bagi apa? Masa sedikit. Saya dah tahu. Oh, ini pecah-pecah. Yang tu lah, yang segitiga lepas tu ting ting ting. Apa tu? Tadi ada tadi ada sebutkan. Ada, tadi ada sebut ting ting ting. Kerincing. Ya ke? Macam mana Eja? K E R I N C I N G, kerincing. Kenapa mata tu tengok tepi bila nak mengejar? Itu maksudnya dia tak yakin. Atau dia nak tiru jawapan murid. Aduh, tengah tengah tengok murid punya chat ni tau. Tengah tengok dia punya chat. Ya, mari kita lihat jawapan dia. Aduh. Ya betul, kerincing. Yeay. Sampai bunyi pun betul, ting 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 ah. Itu bukan bunyinya. Ya, ting ting. Oh, bukan yang macam ni. Ting 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 ting, oh, bukan. Itu ketinting. Lagu apa tu? Siti Nurhaliza tu apa? Ting tala keting. Okey, soalan yang ting. Yo, betul-betul nyanyi orang ni. Kelas muzik kan? Betul. Jadi soalan yang seterusnya saya nak bagi susah sikit. Saya bagi satu gambar kecil saja. Mari kita lihat. Satu gambar kecil. Boleh itu tak? Itu yang gini. Kalau tidak boleh, saya tunjukkan satu gambar kecil lagi. Tak. Saya rasa cuba dulu. Castanet. Betul ke? Castanet. Macam mana Eja? Eja suruh Cikgu BM lah Eja. Cikgu BM. Tolong KP BM. Castanet. Dia tak yakin. Dia tak yakin ini jawapan. C-A-S-T-A-N-E-T. Castanet. Ada betul ke? Tak tahu ni. K-A-S-T-E-N-E-T kot. Castanet. Murid-murid tengok lah. Sudah ada pergaduhan ya. Saya Castanet. Macam mana dengan jawapan murid-murid? Kalau Castanet. Tak yakin? C-A-S-T-A. Okey, tak apa. Mari kita lihat jawapan. Ini pecahan dia. Sepihan dia, okay. Macam jawapan. Castanet. Tapi macam juga oren. Cikgu LK dengan Cikgu Yunhat Nisa pun jawapan betul juga. Kadang-kadang dia akan T-A-N-E-T juga. Kadang-kadang dia ada T-A-N-E-T juga. Kenapa tak tetap pendirian macam tu? Tidak, dia ada dua version. saya pun tak tahu. Mungkin yang Eja Kasta tu kan guru bahasa Melayu yang jadi guru muzik. Guru muzik kan? Mungkin sebab dia ada version, dua version. Okey, mari kita lihat soalan yang ketujuh. Sekejapnya sudah ketujuh. Ya. Yeah, yeah. Ini apa tu? Yang itu. Apa namanya? Tamborin, apa? Tamborin. Macam mana Eja? T-A-M, T-A-M-S-A-M-B-O-R-I-N, rin, tamborin. Murid-murid, mari kita lihat Cikgu LK betul ke salah? Jom. Betul. Tamborin. Tak sia-sia Cikgu LK masuk kelas muzik ya. Betul.
Mama yang kat ahli panitia muzik tu. Lihat saja saya tak cam tadi. Tengok satu gambar kecil pun sudah boleh cam. Bagus, pandai. Mari kita lihat soalan ke-8. Ini susah sikit. Mau saya tunjukkan satu lagi? Tunjuk apa ni? Kenapa batang kayu je? Tunjuk ya? Macam tunjuk. Geram pula. Lagi? Kayu juga lagi? Kenapa? Ini sudah jelas tu. Oh, yang sudah macam jelas sangat tu. Kan? Yang nak tunjuk lagi? Apa namanya? Yang pukul tu tapi namanya lupa. Okey, saya tunjuk namanya lagi. Macam tu yang macam ni tu kan. Yang TikTok, TikTok, ketuk-ketuk tu kan. Ketuk. Eh, saya sudah ada bagi hino yang bunyi dia TikTok, TikTok. Kejap, kita nak tengok jap. Adik-adik type dekat ruangan chat tu, cikgu nak tirulah kamu. Cari Google ya. TikTok, kejap. TikTok. TikTok. Depan dia ada lagi satu perkataan. Dia kayu diperbuat TikTok. Daripada kayu apa TikTok. Dia? Eh, kayu TikTok ke? Okey, mari kita lihat jawapan dia. Sebab cikgu-cikgu semua tak pastikan jawapan. Kayu TikTok. Oh, betul-betul TikTok. Betul TikTok. Oh, dia pukul gini. Okey. Sebab saya sudah bagi hint kan. TikTok, TikTok. Kayu TikTok. Okey. Kayu TikTok. Betul. Jadi sekarang ialah jawapan pula soalan yang ke-9. Ini apa? Loceng. Ni gambar kecil ni sudah boleh tahu loceng ah? Macam mana? Macam mana tahu? Saya itu macam lagi. macam pemegang loceng ya. Ikut Cikgu Yohanisa. Mari kita lihat. Bukan. Atau dia banyak gambar main lagi di rumah. Ini baru nampak loceng. Gambar satu lagi. Gambar satu lagi. Nutella punya. Nutella punya. Nutella punya permainan. Jadi confirm dia punya jawapan ya, loceng ya. Mari kita lihat jawapan. Kita kunci. Tapi kan Cikgu Yohanisa kenapa tak eja? Ya lah. Oh, kan? Dia tak suruh eja. Lupa. Ayah, saya sudah lupa. Loceng. Cikgu Yohanisa terlalu pandai. Tengok satu gambar sudah tahu dia pemegang. Okey, benda ini panggil loceng. Mari kita lihat soalan yang ke-10. Ini bukan yang bukan drum tu kah? Bukan drum. Saya tidak tahu. Yang cuba tegak ya. Bukan satu drum. Tak ketuk je macam drum kan? Yang drum kan yang selalu. Tak apa, saya tunjuk lagi satu gambar. Drum. Ada confirm soalan? Ada confirm jawapan? Drum, okay. Drum. Drum, drum. Drum macam mana eja? D-R-A-M. D-R-A-M. Bahasa Melayu. Macam ada sangkut-sangkut tadi ya, jawapan. Jawapan ada di dinding tu. D-R-A-M. Okey, mari kita lihat lagi satu gambar. Jawapan dia drum, betul. Yeay, betul. Betul. Pandai lah ni. Adik-adik pun betul lah semua dekat ruangan chat tu. Tanya. Atau mereka terkejut, kita boleh teka. Kan? Okey, soalan yang ke-11. D-R-U-M tu bahasa Inggeris. Ya, D-R-U-M tu bahasa Inggeris. D-R-U-M bahasa Inggeris. Ya, betul. Okey, soalan yang ke-11. Wah, soalan ke-11 tak? Apa pula ni? Apa tu Nak saya tunjuk lagi? Sila. Sila. Apa ni Nak tunjuk lagi? Tak apa, saya tunjuk lagi. Simbal. Macam mana eja? S-I-M-B-A-L. Sambal S-I-M. Saya tahulah. Bukan sambal. Bukan simbal yang lion tu ya. Bukan singa tu ya.
Okey, mari kita lihat dia sambal ke dia simbal. Jawapan simbal, betul. Cikgu LK, boleh buatkan bunyi ni tak? Bunyi simbal? Uh-uh. Oh, boleh. Kenapa susah-susah? Susah je. Cikgu Yohanisa pun tak boleh ya? Sekejap. Pung, pung. Macam mana tiap kali jadi pung, pung? Saya pernah tak pung, 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 pung. Panggil saya ke? Bukan, bunyi dia macam ceng ceng ceng. Tak nak ceng, nak pung. Dia ceng ceng macam tu. Ceng. Tak nak ceng, nak pung. Ayuh, tak boleh berhenti. Okey, kita sampai soalan yang terakhir pada hari ini. Ah, soalan terakhir? Ya, betul. Mengapa? Oh, sekejap teruslah. Macam tak puaslah, baru nak jawab. Kalau macam banyak-banyak. Kita bagi masa sedikit sebelum kita jawab, kita bagi adik-adik jawab. Boleh. Tak apa. Kalau hari ni cepat sangat, kita lepas raya ada lagi. Jangan risau. Okey, yang terakhir. Cicing. Tahu, tapi tunggu adik-adik. Kita kena tunggu komen-komen. Kita tunggu dekat ruangan komen. Kita tunggu adik-adik kita type dulu. Saya dah tangkap dah tu. Sudah ada orang komen? Ada tak? Kejap, kita kena lihat di mangkuk air tu ni. Mangkuk air. Kita kena ramal kan. Mari kita lihat komen murid-murid. Oh, dah ada mula yang jawab di situ. Wow. Terusnya, pecahan gambar yang kedua. Okay, seterusnya. Jelas sudah ini tu. Sudah. Jelas kan. Okay, lagi jelas. Satu. Ini lagi jelas. Ini sangat jelas. Jawapannya ialah? Jawapannya ialah, tada! Gitar! Gitar! Dan melodi! Wow! Kalau dalam bahasa Inggeris, dia G-U-I-T-A-R. Gitar. Kalau bahasa Inggeris ejaannya G-U-I, sebutannya macam mana? Gitar juga. Tetap gitar juga. Susah-susah di eja panjang. Tetap kita. Okay, bagus. Jadi, dia eja pendek je macam ni kan. G-I-T-A-R. Gitar. Betul. Jadi sampai sini saja hari kelas hari ini. Kalau ada sebarang komen atau cadangan, buat Cikgu Pung boleh klik link ini. Boleh saja. Boleh tuliskan komen untuk Cikgu Pong. Sekian, terima kasih. Sama-sama, kasih diterima. Sama-sama. Jangan lupa berikan ucapan pada Cikgu Pong. Terima kasih atas penyampaian. Serahkan semula kepada Cikgu Yohanisa. Okay, terima kasih Cikgu Pung. Kelas yang menarik pada hari ini sebab kita dapat mengenali alat-alat muzik walaupun terdapat cebisan-cebisan tu bila dicantumkan ianya menjadi satu alat muzik yang lengkap. Itu jigsaw puzzle kan? Tapi macam tak puas kan? Tak puas sebab macam sekejapnya sebab rasa baru 20 minit bersiaran dah nak habis. Macam tu. Apa, kita sambung lepas raya. Nak lagi. Okey, jadi Cikgu Pung akan sambung selepas raya nanti. Jadi adik-adik tunggu kelas muzik selepas raya nanti. InsyaAllah kami akan bersama dalam kelas live nanti. Okey, kita silakan untuk sebagai penutup, kita silakan Cikgu LK untuk sepatah dua kata. Silakan. Mungkin ada nak nyanyi. Baiklah, kita sambung lagu kita hari raya tu kan. Suatu hari di hari raya, dua hari di hari raya, tiga hari belum hari raya. Tunggu. Baiklah, semua.
Baiklah semua, tahniah kepada semua kerana belajar bersama dengan cikgu Pung yang pemalu dan pendiam. Pendiamkah? Oh, baiklah. Tapi satu yang pasti comel, sangat comel. Baiklah, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kelas 10.7 ni. Jam 2 petang. Kelas cikgu jam 5 petang. Matematik jam 8 malam. 8 malam. Terima kasih. Okey, seterusnya jom kita jumpa cikgu Pung kita bagikan sepatah dua kata terakhir sebelum kita tutup kelas kita pada pagi ini. Silakan cikgu Pung. Tak ada lah. Mula-mula kita jumpa lepas raya. Sekian. Ucapan selamat hari raya. Boleh lah ucapan sampai raya. Ucapan sikit selamat hari raya. Dia menggelabah. Tiba-tiba setelah saya ucap, saya pun sudah lupa macam mana nak ucap. Selamat hari raya murid-murid. Selamat hari raya murid-murid. Selamat bercuti cikgu Pung. Okey, sekian. Tak boleh. Okey, jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Pung, tahniah kepada semua adik-adik yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Okey, Cikgu ingin mengucapkan selamat berpuasa yang berbaki beberapa hari lagi dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, kamu jaga diri, jaga SOP. Okey, itu saja sehingga kita berjumpa lagi dalam kelas seterusnya jam 2 nanti. Kelas seterusnya tu kelas apa? Kelas sejarah. Hashtag sejarah ialah kita. Okey, itu saja daripada kami. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.